Hai sobat, selamat jumpa lagi di channel Christine Titin. Apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, aku akan mengajakmu ke Pantai Nelayan di Desa Jangkang. Ikuti perjalanan kami ini. Amankan rumah dengan mengunci pintu dulu. Persiapan diri, masukkan kunci, pakai helm supaya aman di perjalanan. Kita lanjut. Panas-panas kita mau cari sensasinya, mau ke pantai. Kita kan bluetoothnya nggak berfungsi, jadi aku pakai manual. Waktunya meluncur, cus. Belok kiri, boleh jalan terus. Cuaca saat ini sangat panas. Kendaraan tidak banyak yang lewat di sini, tapi pengendara tetap hati-hati, tidak boleh ngebut. Kita lanjutkan perjalanan ya sobat. Waktunya belok kiri. Melewati Kodim 0303 Bengkalis. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Lanjut perjalanan lagi. Nih, anak buah sawit ditumpuk begini. Okay.
Jalan menuju desa Jangkang tidak begitu ramai, sepi. Tidak banyak kendaraan melewati jalan ini. Tampak mulus, beraspal, pemandangan kiri dan kanan banyak pohon tinggi dan rindang ya sobat. Sesekali mobil melintas di sini. Inilah suasana di Bengkalis, tidak begitu ramai penduduknya, tidak seperti di kota besar yang padat penduduk. Meskipun kondisinya sepi, pengendara tetap harus berhati-hati, tetap waspada, tidak boleh ngebut. Thank you.
Mariku perkenalkan tentang Desa Jangkang. Jangkang adalah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Arah ke Desa Jangkang, jalan lurus terus. Inilah sejarah terbentuknya Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis masih bergabung di Desa Bantan Tua. Dulunya belum terbentuk menjadi sebuah desa pada sekitar tahun ke-1986. Kemudian pada tahun itu dilakukan pemekaran desa. Pada zaman dahulu, pemekaran desa dilakukan dengan tujuan mempermudah administrasi pemerintahan. Dalam perundingan bersama dengan para tokoh masyarakat setempat, dibentuklah desa baru ini yaitu Desa Jangkang. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2014, Desa Jangkang ini dipecah lagi menjadi dua desa yaitu Desa Jangkang yang terdiri dari 3 dusun, 18 RT, dan 9 RW, dan Desa Deluk. Diberi nama Jangkang karena pada zaman dahulu, di tempat ini banyak pohon jangkang, pohon yang memiliki kayu berkarakteristik kuat, keras dan tahan lama. Kayu pohon jangkang ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi, seperti pembuatan mebel, pintu, jendela atau bahan bangunan lainnya. Apakah kamu tahu seperti apa pohon jangkang? Inilah foto pohon jangkang itu. Pohonnya besar menjulang tinggi. Di Indonesia nama lokal pohon jangkang yaitu Halumpang daerah Batak, Kepoh, Koleangka daerah Sunda, Kepoh-Kepoh, Jangkang daerah Jawa, Kekompang daerah Madura, Kekepahan daerah Bali, Kepoh, Kelompang, Kapaka, Wukak daerah NTT, Bungoro, Kalumpang daerah Makassar, Alupang, Pikalupa daerah Bugis, Kailupa Furu, daerah Maluku Utara. Menurut penuturan dari kepala desa setempat, ikan yang paling dikenal yaitu Jembatan Jangkang. Jembatan ini dikenal sebagai pembatas antara Desa Jangkang dan Desa Bantan Tua. Kita lanjutkan cerita asal mula Desa Jangkang ya sobat. Pohon jangkang biasanya ditemukan di daerah tropis, terutama di wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kayu jangkang sangat banyak ditemui di Desa Jangkang ini, sehingga diberilah nama Desa Jangkang. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi tampak pohon jangkang tumbuh di desa ini. Kemungkinan sudah habis ditebang untuk kebutuhan bangunan. Ada apa nih? Oh, ada pernikahan di Desa Jangkang. Mereka siap dengan tenda. Ada pernikahan, makan-makan nih. Kita masih melanjutkan perjalanan ke pantai, sobat. Yuk ikuti sampai habis. Dan pinang.
Oh, banyak juga pohon durian di desa Jangkang ini. Berikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Melewati kantor BPD Badan Permusyawaratan Desa di Jangkang. Kita jalan terus ya sobat. Nah itu arah belok ke desa Deluk. Ada juga tanaman sawit di desa Jangkang ini. Oke, sawit nih ini. Banyak tanaman sawit di sini, sobat. Disinilah batas jalan beraspal. Selanjutnya jalan berkerikil. Dikit lagi tujuan kita sudah sampai. Ini tanaman bakau. Terus panjang jalan ini tanaman bakau. Itu kayaknya dibikin tambak ya. Apal.
Iya. Ternyata jaringan internet di tempat ini, di tepi pantai ini kurang bagus, sehingga rencana mau live streaming tidak bisa. Jadi ya kita ambil rekaman videonya saja. Sudah ya, bisa. Tapi nanti orang-orang berikan di situ. Sana aja. Kita udah sampai di pantai nih. Ayo sobat, kita jalan ke sana melihat tepi pantai. Nah, kita mengarah ke sana yuk. Banyak orang-orang yang sedang menunggu nelayan turun untuk bawa ikan. Yuk kita mendekat. Ini nampaknya nelayan sudah dapat ikan. Oh, mereka lagi memilah-milah jenis ikan. Jadi dikelompokkan. Ikan apa ini ya? Banyaknya. Ada pengunjung yang datang bawa motor, ada yang bawa mobil, mereka mau beli ikan nampaknya. Yuk kita ke sana cari tempat duduk. Oh, temanku sendirian. Ada suara bunyi ini mesin. Bunyi mesin tuh. Enggak bagus jaringan. Iya, maksudku jaringan nggak bagus. Tadi kan aku live di sini nggak bisa. Aduh bu, nampak ikan bu, coba ya. Dapat ikan. Ikan apa nih? Oh, ikan gerut. Besar ikannya. Enak nih ikan gerut nih. Ikan gerut. Ikan gerut besar. Berapa kilo itu? 5 kilo 2 ekor tuh ya. Aku kalau
tadi 50 aku ambil. Jangan jalan kaki. Mana orang tua? Di situ dingin. Sore makin ramai. Banyak orang berkunjung. Bapaknya habis melaut. Hari ini tidak banyak ikan sih. Biasanya banyak ikan, kemarin tuh pernah aku kesini tak ada ikan lain. Sore hari ini cuma ikan tari tadi. Paknya hari ini tidak banyak ikan, kata nelayan itu kurang. Kalau semalam kemarin tuh banyak ikan debu. Aku duduk di sini aja lah, cari tempat yang teduh di bawah pohon yang rindang sambil merekam keadaan di sekelilingnya. Sudah habis katanya ikan debu. Lah ya, ikan debu. Di sini ada seorang ibu sedang berjualan ikan. Lihatlah lengkap dengan alat timbangannya juga. Ikannya masih kondisi segar, baru dapat dari nelayan. Mari sobat, kita lihat sekeliling pantai Jangkang ini. Di pantai ini tidak nampak pasir putih, tapi berlumpur. Jadi kalau kaki kita melewatinya, maka akan masuk ke dalam. Tapi ada juga yang bagian kerasnya, bisa tempat untuk berpijak. Cuaca terasa sangat panas betul, aku cari tempat duduk sambil berteduh, gak tahan panasnya. Tadi aku udah di tepi pantai, tapi karena udaranya sangat panas di dekat situ, aku pindah tempat cari yang
ada pohonnya supaya terasa sejuk. Ini aku dapat tempat di bawah pohon, jadi agak nyaman duduk di sini. Enak rasanya, dingin. Itu nampaknya nelayan sudah turun dari melaut, dari menangkap ikan. Ini ada nampak dua orang nelayan sudah menyelesaikan tugasnya, dia istirahat di tempat ini. Oh, nelayannya balik, dia mengambil motor. Nah, itu dia temannya mengikuti dari belakang. Datang untuk ikan. Banyaknya ikan. Datang untuk ikan. Mewah-mewah. Oh, lihatlah hasil tangkapan nelayan, banyak ikan. Mereka bawanya seperti itu, ditandu, dipikul ya. Wow, ikannya besar-besar. Ikan apa aja ini? Sebelum ikan dijual ke pasar, ini ada toke ikan sedang mencatat berat ikan hasil tangkapan para nelayan. Itu kayak ular ya. Ikan debu. Ini ikan gerut di sini namanya, besar, enak tuh kalau dimasak asam pedas. Kebiasaan masyarakat di sini, ikan gerut dimasak gulai atau asam pedas. Kalau kamu, ikan itu suka dimasak apa? Ikannya masih segar dari laut, ikan malam. Belum dikasih es batu, jadi benar-benar masih manis rasanya. Ikan yang panjang kayak ular itu namanya ikan malong. Ikan apa? Ikan apa? Ini macam. Yang ini namanya ikan debu, besar, enak juga. Yang ini ikan malong. Thank you.
Ini namanya ikan hiu mejan. Aku belum pernah makan. Memang betul-betul kayak hiu. Sampai di sini ya sobat. Ceritaku hari ini tentang hasil penangkapan ikan di desa nelayan Jangkang, Bengkalis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ku doakan penontonku diberikan kesehatan dan rezeki melimpah. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.